Teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini kita bakal main game kita lagi ya teman-teman. Oke, Grand Chess Mobile. Oke, di sini aku bakal langsung aja open chaser si HRP ya teman-teman. Di sini ya, aku udah ada materialnya 2 Radiant Shiny aku udah jadi ya. Jadi aku tinggal open chaser doang, oke. Di sini aku sekalian udah open memory core ya teman-teman. Di sini aku udah ada materialnya, bahannya udah lengkap banget ya di sini buat herpa. Oke, di sini kita bakal langsung aja. Oke, di sini kita bakal lihat hero herpa aku mana ya. Oh, ini ya. Oke, teman-teman, di sini kita bakal lihat skillnya tuh gimana. Oke, di sini itu katanya dia kayak ngelemparin ponik ya. Ponik itu anggap aja burung walet lah ya. Dia kayak ngelemparin burung walet gitu ke lokasi yang ditentukan ya. Terus dia itu bakalan apa tuh musuh yang udah dilemparin burung walet itu ya teman-teman, bakal kena damage 1500% ya. Apa tuh damage-nya? Terus kalau musuh yang udah kena apa tuh burung waletnya itu 10% lebih gede ya damage-nya, kena damage dari apa nih HRP ya teman-teman. Wow, itu kayaknya menarik sih ya. Kita bakal coba aja lihat. Oke, kita bakal open aja langsung ya chaser-nya. Kita bakal lihat skill-nya itu chaser-nya damage-nya gede apa enggak sih. Kita bakal coba. Oke, nice. Di sini kita udah open chaser-nya teman-teman. Kita langsung aja upgrade-in aja ya buat chaser-nya, oke. Okay? Biar ada nambah BP ya. Oke, okay, di sini aku udah upgrade-in chaser-nya, oke. Okay? Di sini kita bakal coba aja langsung testing ya di troll yang level tinggi aja ya, oke. Okay? Kita bakal coba. Kita bandingin lagi dia sama Nelia yang udah chaser 25, oke. Okay? Damage-nya apa ada meningkat apa enggak? Oke, okay, di sini. Oke, di sini no debat lah ya teman-teman ya di sini ya. Oke, di sini belum reset daily karena belum jam 11 ya teman-teman, tapi nggak apa, aku langsung aja gameplay in. Wah, padahal banyak yang summon loh, aku udah summon lagi tapi nggak apa deh ya. Oke, kita di sini aku udah siapin troll 25. Oke, di sini build herpa aku kayak gini teman-teman, Serwano Orange. Buat skill upgrade-nya skill 2 sama pasif ya teman-teman. Oke, aku ambil skill 2 sama pasif. Itu buat soul imprint-nya aku sementara kayak gini dulu sih ya. Oke, karena trade point-nya nggak ada ya teman-teman. Nggak ada ya trade point-nya, tapi pelan-pelan aja nanti juga bisa penuh ya. Oke, kita bakalan langsung lagi di sini buat itunya kayak gitu. Terus buat chaser-nya belum ada lah ya. Terus buat si di sini aku bakal coba ambil ini deh ya, biar BP-nya naik. Oke, okay. Jadi bedanya BP-nya sekarang Nelia itu beda tipis lah ya sama si HRP. Oke, okay. Buat chaser-nya kayak gini ya si Nelia ya. Oke, okay. Kita bakal langsung aja masuk ke gameplay-nya aja teman-teman. Oke, okay. Di sini aku pengen lihat ya damage-nya itu kalau dia udah open chaser gede apa enggak sih, aku penasaran ya di sini. Oke. これで仕留める。
Oke teman-teman, di sini kita udah selesai dengan 1,26 detik lah kita selesai. Di sini kita bakal coba aja lihat damage-nya gimana bersih Herpa, oke. Oke, di sini udah naik 38% lah, kurang lebih kayak kemarin sih. Jadi kita coba lihat di sini buat aktif apanya nih, chaser-nya itu gini lah ya buat damage-nya. Kita dapat damage 81 juta 38% ya, dia 59% ya teman-teman. Oke. Oke, di sini aku bakal coba bandingin lagi ya teman-teman. Aku bakal tunjukin ke kalian lagi. Oke, di sini. Di sini aku bakalan coba lagi ya. Oke, di sini tapi aku reset dulu ya buat skill upgrade-nya, oke. Bentar ya, aku reset dulu. Aku summon lagi deh ya. Aku summon lagi. Oke, di sini aku bakalan tunjukin ke kalian. Aku bakalan reset ya skillnya ya, oke. Aku reset dan aku ambil skill apa nih? Skill satunya sama pasif ya. Kalian banyak yang request kayak gitu ya teman-teman. Oke, aku bakalan liatin ke kalian. Kurang lebih ya, beda tipis doang ya damage-nya ya teman-teman. Jadi aku lebih milih skill 2 sama pasif itu kenapa? Karena aku lebih senang gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku bakalan ikutin request kalian ya. Oke, di sini aku bakalan coba lagi. Oke, kita bakalan coba lagi deh ya di troll apa nih 25 ya. Oke, 325. Oke. Kita bakalan coba sekali lagi, oke. Di sini aku bakalan sama kayak tadi ya, langsung ultimate Ami satu kali doang, oke. Oke, di sini aku upgradein skill satunya si ini ya. Herpa. Oke, di sini kita selesainya di tadi kan kita selesainya di 1,26 detik ya. Sekarang kita malah selesai di 1,28 detik dong ya teman-teman. Di sini kita bakalan coba aja lihat statistik damage-nya ya, oke. Yang tadinya sebelumnya aku upgradein skill 2 sama pasifnya damage-nya itu bisa 38% ya. Sekarang aku naik upgradein skill 1 sama pasifnya itu aku cuma dapat damage 35%, kalian lihat dong ya. Jadi lebih efektif itu kalian upgradein skill 2 sama pasif lah ya teman-teman. Jadi kalian no debat lagi lah ya sama aku ya di sini. Tapi kalau kalian mau upgradein skill 1 sama pasif ya terserah kalian aja sih. Aku nggak ada itu ya lah ya. Nggak ada larang kalian lah ya. Kalau kalian mau ikutin jalan aku terserah kalian ya lah ya. Kalau kalian mau ikutin cara orang lain boleh aja sih. Tapi di sini aku cuma ngasih saran yang itulah ya, saran pendapat aku lah ya yang bagus ya, oke. Oke, kita bakal coba aja masuk ke WB, oke. Oke, di sini aku reset dulu yang kemarin ini. Minggu ini aku dapat 5,5 juta doang damage-nya karena di fase 1 aku belum jadi semua ya hero-nya ya, tapi nggak apa deh ya. Aku pakai meta lama dong teman-teman karena aku ngejar ini ya Raiden saya ini ya buat apa nih open chaser si ya, Herpa ya. Oke, di sini aku bakalan coba lagi deh. Oke, aku bakalan coba kita mau buang armor apa enggak ya teman-teman. Kayaknya aku mau gantiin si armor
Ya, gimana ya? Kita pakaiin Vega saja kali ya, teman-teman. Karena Arma itu belum ada. Arma itu belum ada weapon ya, teman-teman. Tapi enggak. Ya udah, kita pakaiin Vega saja deh ya sementara ya. Oke, kita pakaiin Vega saja dulu sementara. Kita bakalan ubah dulu ininya, oke. Weaponnya terus aku lihat si Harper lagi. Rannya aku mau ganti dulu ya teman-teman. Tadi aku lawan hero Asaul, jadi aku pakai rannya Asaul ya, oke. Di sini aku bakalan ambil aja punya si IO rannya, oke. Oke, terus lapis sudah ada belum? Oke, mungkin aku mau coba ini ya, nanti ubah lagi teman-teman buat apa nih ini ya trade-nya ya. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian lagi trade terbaru aku lagi. Oke, aku dapat dari grup ini ya Portugis ya teman-teman, karena dari dia tuh kayak tuh top global ya teman-teman. Jadi aku pengen tunjukin ke kalian lagi nanti, oke. Nanti aku bakalan itu ya sharing lagi lah ya, oke. Di sini sementara aku pakai yang ini kayak gini dulu deh ya. Oke, di sini aku bakal tunjukin build pertama aku. Oke, skill upgrade-nya kayak gini, buat skill chaser-nya kayak gini teman-teman, oke. Terus buat soul imprint-nya kayak gini lah ya. Oke. Terus kita bakal tunjukin hero herb aku. Skill 2 sama pasif, terus buat set-nya warna oranye, terus chaser-nya belum ada ya. Buat soul imprint-nya sementara aku kayak gini dulu deh. Oke, gitu aja. Terus buat si Ami. Oke, gini aja sementara ya teman-teman. Terus buat si Vega. Aku ambil skill 1 sama pasif, terus sama chaser-nya kayak gini ya. Oke, kita bakalan coba aja lagi teman-teman. Oke. Oke, kita bakal masuk aja teman-teman ke gameplay. Kita jangan sampai salah lagi ya di sini ya gameplaynya. Kita bakalan coba aja, oke. Nah, kita turun aja teman-teman di sini ya. Karena aku kayak susah ngetekan ya teman-teman, karena ada banyak kabel ya. Oke. Kita turun lagi teman-teman ke bawah ya. Kita langsung aja ultimate. Yeah!
私の範囲の中で耐えられるでしょう。Oke, di sini kita cuma dapat 2 brilliant lah teman-teman di sini. Oke, di sini aku bakalan coba karena kita nggak bawa armor ya di sini. Oke, damage-nya kurang lebih kayak kemarin sih ya, setelah udah open memory core sama itu. Gimana ya? Damage-nya dari chaser-nya lumayan aja, dari upgrade apa interesting-nya oke, terus buat pasifnya juga bisa dapat damage juga lah ya. Nice lah ya di sini. Buat basic attack-nya oke juga. Dia ada reduce rate-nya juga, terus buat si Vegas 8500-an juta lah oke lah ya di sini ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin video kita sampai di sini terlebih dahulu aja kali ya, bahwa kita tadi mainin itu ya, liatin kalau si Harper dan Chaser open sama memory core-nya tuh damage-nya bakalan gede apa enggak. Ternyata biasa aja sih ya teman-teman, kurang lebih kayak kemarin. Mungkin apa tuh, buat damage-nya udah sakit itu kalian perlu Chaser 20 ataupun kalian udah minimal open body core lah ya, sama apa tuh udah upgradein ke Chaser 20-nya sama udah SL 10 lah ya minimal ya. Mungkin kalian kurang lebih kayak si lapisnya ini hero ya teman-teman. Tapi buat damage-nya ini emang udah cakep sih ya. Kalian udah bisa dapat damage gede juga dari WB, dari Dimensional Boss sudah kurang lebih kayak Nelia lah ya. Tapi dia tuh bedanya tuh beda tipis lah ya mungkin nanti ya kalau udah Chaser 20-nya. Belum unggulnya, tapi aku nggak tahu juga di sini. Oke, mungkin itu aja sih ya buat aku nge-reviewnya. Oke, di sini aku nggak main PvP, kenapa aja? Karena mungkin bakalan kayak kemarin lagi ya teman-teman, damage-nya itu biasa aja. Oke, salam aku dari Miao Obi.